Sejumlah siswa sekolah dasar di Desa Ujung Gagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, terpaksa menyeberangi jembatan bambu yang kondisinya miring sungai setempat. Aksi ini pun mengundang banyak perhatian setelah videonya viral di media sosial. Dalam video beredar, nampak sejumlah siswa berseragam SD sedang menyeberangi jembatan yang kondisinya miring. Para siswa itu berjalan merangkak dan berpegangan pada alas jembatan bambu. Dalam video juga nampak seorang TNI yang menggendong siswa menyeberangi jembatan tersebut. Di mana kondisi air sungai berwarna kecoklatan dan arusnya nampak deras, serta terdapat tumpukan sampah ranting yang tersangkut di bawah jembatan. Terkait dengan video viral itu, Camat Kampung Laut Heru Kurniawan menyampaikan, bahwa kondisi jembatan bambu miring akibat wilayah Cilacap sekitarnya diguyur hujan dan kondisi air sungai meningkat. Heru menyampaikan, jembatan itu merupakan akses satu-satunya penghubung dua dusun yaitu Dusun Ciberem dan Dusun Karanganyar dengan panjang jembatan sekitar 45 meter. Jembatan itu sangat vital bagi masyarakat Ciberem, salah satunya untuk akses anak sekolah yang tinggal di seberang sungai. Selain itu juga untuk akses masyarakat ke kantor desa Ujung Gagak.